Sila. Terima kasih Tan Sri Speaker. Menteri, kalau kita tengok kepada nilai komersial yang ada dari buah-buahan ini, satu lagi buah apa ni yang ada nilai komersial dan nilai ekspor yang tinggi iaitu Musang King durian. Jadi soalan saya, apakah usaha pihak kementerian untuk memantapkan lagi pengeluaran hasil Musang King ini, kerana dia boleh menjana pendapatan yang agak lumayan. Sekilo bayangkan di antara 30 hingga 40, kadang-kadang sampai RM60 sekilo. Jadi kita pun tak tahu, kalau dulu di parlimen ini ada juga kementerian anjurkan boleh makan-makan durian tu, ke mana pergi durian kunyit tu? Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Saya pun peminat makanan durian lah. Tapi ini dia ni bermusim lah. Kalau kita bersidang waktu musim durian, apalah salahnya kita akan menghidang jugalah. Topik ini sudah keluar daripada soalan asal, tapi walaubagaimanapun saya akan menjawab Tan Sri yang dipertua, kerana durian ini penting juga bagi negara kita ya. Memang betul harga durian Musang King ini begitu baik sekali. Kalau di ladang sampai RM30, RM40 sekilo ditimbang dengan kulit-kulitnya ya. Tetapi kalau sampai ke Kuala Lumpur, yang di mana turis kita pergi makan seperti di Jalan Alu, harganya akan mencapai sampai RM60 satu kilo. Dan kalau sudah sampai ke negara lain sepertinya di Hong Kong, harganya mencecah RM200 satu kilo. Tetapi yang kita buat sekarang kebanyakannya durian paste untuk ekspor ke negeri China ya. Ada banyak syarikat dan farma juga ada memproses buah-buah durian ini dan dijual sebagai durian paste ya. Jadi untuk menggalakkan lebih ramai lagi orang menanam durian Musang King ini, bukan saja durian Musang King tapi durian-durian yang variety yang lain seperti D24, 101 dan sebagainya, kita akan menyediakan banyak benih lagi. Dan mana-mana petani yang berminat, silalah berhubung dengan Jabatan Pertanian Negeri. Dan seperti di Sarawak sekarang, kita akan mengadakan satu kempen untuk bukan saja menjaga pokok-pokok durian yang telah ditanam lama-lama dulu yang local variety, tetapi untuk menanam durian variety yang lebih baik di kawasan yang masih kosong, yang belum diusahakan. Sekian, terima kasih.